mahasiswa pencinta alam reksawana Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, didirikan di Gorontalo pada tanggal 20 Januari 2015. Sejak 5 tahun lalu, secara eksplisit Mapala Reksawana menegaskan tujuannya seperti yang termaktub pada Muka Bimah Anggaran Dasar, bahwa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan segala gerak kegiatannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat yang wajib mengembangkan rasa cinta terhadap alam dan ilmu pengetahuan demi kemanusiaan. Mapala Reksawana adalah sarana bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang mencintai kegiatan di alam terbuka, yang menjadikan alam sebagai wahana untuk melatih diri, menempa kemampuan, membangun karakter, mengukuhkan sikap saling percaya dan menghargai keberagaman dan perbedaan. Gunung-gunung dan lembah telah mengajarkan kita tentang keindahan hidup di alam terbuka. Tebing-tebing yang curam telah mengajarkan kita tentang keteguhan hati dan keberanian. Hutan rimba yang lebat telah mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Visi Mapala Reksawana adalah membentuk terciptanya insan manusia yang lebih berakhlak mulia, berpikir luas, dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral demi persatuan untuk membangun karakteristik organisasi Mapala Reksawana yang mandiri dan berkualitas. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, flora dan fauna yang harus kita jaga bersama demi keseimbangan dan kelestarian umat manusia. Seperti yang tertuang dalam logo Mapala Reksawana, yaitu 3 buah gunung yang menjulang tinggi dengan timbangan di atas, yang digambarkan sebagai nilai keseimbangan antar alam, Tuhan, dan manusia, serta keberanian dan kedalaman ilmu serta cita-cita yang mulia.